Setelah menolak permohonan Pandu, Siti langsung bermaksud menutup pintu. Namun rupanya tindakan wanita paruh baya ini menyulut emosi Pandu. Saat ini tak ada yang lebih menyakitkan bagi Zulfan selain kehilangan sang istri tercinta. Istri yang telah menemani hari-harinya selama 15 tahun terakhir ini harus tewas dengan cara yang begitu mengenaskan. Siti Aisyah baru saja pergi meninggalkannya karena dibunuh Pandu, seorang lelaki tetangga mereka. Padahal hubungannya dengan Pandu selama ini tidak begitu akrab. Meski rumah mereka tidak terlalu jauh, namun Zulfan tidak pernah mengenal Pandu. Baginya, alasan Pandu yang merasa marah karena tidak mendapat pinjaman uang dari istrinya terasa sangat mengada-ngada. Apalagi ketika pembunuhan terjadi, Zulfan sempat berpapasan dengan pria jahat itu di jalan menuju pasar. Jika Pandu benar bermaksud meminjam uang, tentunya pria itu akan langsung menyampaikan maksudnya. Rasa penasaran itu terus menghantui Zulfan bercampur dengan sedih. Pagi itu Siti tengah membersihkan rumahnya. Zulfan suaminya sudah berangkat pagi-pagi ke pasar ikan. Tak lama kemudian datanglah Pandu. Pria ini bermaksud meminjam uang padanya. Namun Siti menolak dengan alasan tidak punya uang. Tentu saja Pandu tak percaya dengan dalih Siti. Ia pun langsung merasa berang. Kak, ada apa? Ada? Minta duit kak, 10.000. 5.000 jadi kak. Gak ada utang menjadi, minta menjadi. Gak ada. Saya menangis-nangis kak, mau makan, nandurian. Gak ada. Sudah tulaknya pintu gitu, kan yang lain di dada saya. Ingat saya mau rumah tadi dah. Udah makan anak aku nih, itu saya dombrak lagi di pintu. Gak mungkin gak ada. Setelah menolak permohonan Pandu, Siti langsung bermaksud menutup pintu. Rupanya tindakan wanita paruh baya ini menyulut emosi Pandu. Ia pun berusaha mendorong pintu sambil beradu mulut dengan Siti. Tenaga Pandu yang kuat membuat Siti tersungkur. Ia tak menyangka Pandu akan mencederainya. Namun melihat Siti yang tak berdaya, emosi Pandu makin memuncak. Bagai kerasukan setan, ia pun berlari mengambil pisau dapur yang berada tak jauh darinya. Itu dia pun terjatuh gitu, jatuh ke pintu dapur. Nah, situlah saya nampak pisau. Gua lepot itu memanang saya. Nah, itulah saya borok lah. Akhirnya saya catu-catu. Yang pertama saya catu-catu. Pakai pisau dapur dia. Tanpa ampun Pandu terus menghunuskan benda tajam itu ke tubuh Siti. Ia benar-benar sudah gelap mata. Baginya penolakan Siti merupakan penghinaan besar. Yang terpenting baginya, ia bisa membalaskan sakit hatinya terhadap wanita ini.